tapi tetap masuk, saya minum obat, saya Prof, kan banyak pelapor yang kemudian menuntut Prof untuk pemerintah tidak hormat kalau Prof sendiri menangkap. Ya namanya minta ya, minta kan bisa. Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman menyebut dirinya tak hadir dalam rapat permusyawaratan hakim atau RPH terkait putusan batas usia Capres-Cawapres karena sakit. Anwar mengaku saat sakit dirinya minum obat lalu ketiduran sehingga tak hadir dalam RPH tersebut. Bahkan Anwar sampai bersumpah demi Tuhan tak datang bukan karena konflik kepentingan. Hal itu diungkap Anwar Usman pada Jumat 3 November 2023. Diketahui Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman menjadi hakim terbanyak yang dilaporkan dalam dugaan pelanggaran etik. Anwar Usman menjadi sorotan usai putusan batas usia Capres-Cawapres. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Saya bersumpah demi Allah, saya sumpah lagi demi Allah. Jadi alasannya karena sakit bukan karena saya ini sudah jadi hakim dari tahun 85 ya. Alhamdulillah melakukan sesuatu yang berdebat dari urusan seperti ini. Kalau sakit itu harus menyerahkan surat. Saya sakit, tetapi tetap masuk. Saya minum obat, saya diurat. Kan banyak pelapor yang kemudian menuntut Prof untuk pemerintah tidak hormat kalau Prof sendiri. Ya namanya minta ya, minta kan bisa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.